Abadi Lestari, kami karyawan PT Sarana Abadi Lestari menolak dengan tegas, menolak dengan tegas penyebaran berita hoax, penyebaran berita hoax melalui media massa, melalui media massa maupun media sosial lainnya, maupun media sosial lainnya. Dua, dua. Berita hoax akan dapat memecah belah, akan dapat memecah belah nilai kesatuan dan persatuan NKRI, nilai kesatuan dan persatuan NKRI. Tiga. Mendukung aparat kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap semua pelaku dan penyebar berita hoax. Empat. Agar Polri mengusut tuntas terhadap semua pelaku penyebar hoax baik yang sudah tertangkap dan aktor intelektualnya. Lima. Ayo Polri maju terus.